persoalan ini jangan kita lihat terisolir, jangan kita lihat terpisah, karena ini persoalan yang lebih luas. Tadi Ibu Dirjen menyampaikan, ini saya akumulasikan dalam satu grafik. Inilah total alokasi transfer daerah tahun 2018 untuk Papua, 61,67 triliun dengan jumlah penduduk 4 juta. Jadi ada persoalan manusia, iya. Ada persoalan alam, iya. Ada persoalan infrastruktur, iya.